Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yang mungkin sudah jangan diingat lagi ya Pak ya. Tidak lalu itu. Ya. Ingat kembali juga enggak lagi ditengokkan ya. Sudah itu sudah berlalu. Anggap aja udah lulus lah gitu ya. Belum tahu. Belum ya. Tahu, Bu. Nah, kita masuk lagi nah, tahap berikutnya ini ya. Ya, masih dalam rangkaian UKM PPG yaitu dalam sesi yang berikutnya uji pengetahuan. Nah, di sini benar-benar Bapak Ibu yang dituntut untuk berkontribusi sendiri ya. Berkontribusi sendiri. Kalau kemarin kami guru sama dosen berkontribusi untuk membantu Bapak Ibu melihat dokumen-dokumen maupun praktek pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama ini ya, khususnya untuk uji kinerja. Nah, untuk UP ini memang Bapak Ibu berkontribusi sendiri. Oleh karena itu, ini juga jangan dianggap sesuatu yang mudah gitu ya, tapi ini adalah perjuangan akhir dari kegiatan PPG Bapak Ibu sekalian. Maka kami harap, khususnya Ibu berharap kalian benar-benar dibuka-buka kembali lah gitu ya. Jadi jangan hanya mengaca kepada apa yang sudah dibuat oleh para dosen melalui soal-soal yang ada, dan berarti jaminan itu yang akan keluar di dalam ujiannya ya Bapak Ibu ya. Kami hanya mencoba memprediksi gitu ya, melalui induksi ini kami mencoba memprediksi apa sekiranya yang soal dikeluarkan oleh panitia nasional. Nah, oleh karena itu yang pertama, yang kedua, kejujuran Bapak Ibu dalam proses kegiatan UP ini sangat benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena kemarin ada saja Bapak Ibu yang tidak mempercayai dirinya sendiri gitu ya, sehingga masih memerlukan bantuan orang lain, misalnya menyembunyikan orang itu di bawah meja atau di sekitarnya, lirikan mata Bapak Ibu dan lain sebagainya, sangat diperhatikan oleh panitia ya, sehingga itu sayang gitu ya, 3 bulan perjuangan Bapak Ibu mungkin ya habis waktu, tenaga dan lain sebagainya, hanya karena ada momen kecil saja ya, yang saat itu membuat Bapak Ibu di out gitu ya dari UKM PPG. Nah, oleh karena itu perjuangan terakhir ini betul-betul memanfaatkan dengan disiplin, dengan jujur gitu ya, dan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Baik, untuk induksi yang berikut, Bapak Ibu sekalian tadi sudah beberapa di pagi hari pukul 8, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap menyiapkan stamina ya, boleh serius sambil santai, kalau ada minuman, ada makanan di sampingnya, silakan sambil beraktivitas gitu ya, kita merefresh kembali. Baik, untuk materi induksi Ibu, yaitu ini perangkat pembelajaran. Insya Allah, UP pada tahun ini, Bapak Ibu merupakan ujian yang masih menggunakan kisi-kisi 2019 ya, karena nanti di tahun 2023 itu adalah kisi-kisi yang baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin bisa, kalau misalnya di dunia maya, di Google searching, Bapak Ibu bisa membuka ujian ya, ujian-ujian yang ada dari 2019, 2020, 2020 ya, 2021 dan 2022, soal-soal UP itu bisa dijadikan bahan rujukan Bapak Ibu membaca itu ya. Karena begini, menurut informasi dari panitia nasional kemarin bahwa dalam ujian UP itu ada 3 sheet gitu ya, ada 3 bundle soal gitu, yang mungkin sudah dikeluarkan di tahun 2021 di bab 1, kemudian di bab 2 sudah dikeluarkan. Nah, mungkin mudah-mudahan soal yang kita prediksi melalui soal-soal yang dibagikan melalui tryout yang kemarin Bapak Ibu lakukan itu, mungkin juga sudah ada yang sudah diujikan ya di sesi sebelumnya. Nah,
mungkin yang belum itu nanti yang akan bisa muncul, prediksinya muncul di UP di batch 3 ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa menjadikan gambaran bagi Bapak Ibu sheet atau perangkat-perangkat paket-paket yang tadi belum, kalau sudah dikeluarkan berarti tidak perlu lagi Bapak Ibu pelajari, berarti tinggal yang lain yang Bapak Ibu pelajari. Misalnya model-model pembelajaran di abad 21 itu misalnya sudah ada PTL, PJBL, misalnya gitu ya. Itu sudah keluar, maka kemungkinan yang keluar slide itu, begitu ya. Ini informasi yang disampaikan oleh Panitia Nasional begitu. Jadi paket-paketnya itu dia ada 3 paket, mana Bapak Ibu bisa bisa membuka tadi melalui bukunya Maya tadi soal-soal UP yang sebelumnya, sehingga nanti jadi tidak terlalu banyak lebar begitu Bapak Ibu baca ya. Jadi kalau itu sudah keluar, mungkin berarti yang ini nanti tidak keluar yang bagian itu, gitu ya. Baik, izin Ibu akan menyampaikan, menampilkan. Oke, ini dari panitia ya, yang dari hasil Bapak Ibu kemarin melakukan tryout untuk di modul Ibu ya. Ini Bapak Ibu gambarannya, ya Bapak Ibu gambarannya. Jadi ada 15 soal yang Ibu buat ya untuk soal evaluasi. Ini gambarannya. Jadi yang sisi ini ya, Ibu soft ini ya, adalah jawaban benar, ya. Yang sebelah kanannya itu adalah jawaban yang salah. Jadi dari 337 yang mengisi ya. Jadi khusus untuk soal nomor 1 itu hanya 66 yang menjawab benar. Ya, 200 sekian yang menjawab salah. Jadi kalau dilihat dari hasil ini yang agak banyak menjawab itu di soal 1 2 3 4 5 6 soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 ya. Yang poinnya agak besar-besar di soal nomor 2, di soal nomor 4, soal nomor 6, soal nomor 7 yang lumayan besar, kemudian 8, 9, 11, ya. Ya, lumayan banyak yang artinya separuh lah ya, enggak separuh ya, enggak bisa juga dikatakan 40% karena jumlah yang mengikuti untuk tryout di modul evaluasi ini ada sekitar 337. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu ya. Soal nomor 1, soal nomor 2. Ini tadi tidak sempat menambahkan insert-nya ini ya untuk butirnya nomor 3, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15 ya. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak di antara sini ya, ada yang dalam bentuk dalam kategori yang benar jawabannya ya, dan juga ada jawaban yang salah. Nah, intinya bahwa Ibu ingin menyampaikan di dalam soal UP ya, yang diformat di dalam soalnya ya, itu selalu bentuknya ada 3 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama ada stimulan, jadi ada semacam narasi ya yang digambarkan dulu oleh si pembuat soal atau dalam soal UP itu. Kemudian ada nanti stemnya atau pokok soalnya, dan kemudian ada pilihan jawaban. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu untuk mempercepat proses di dalam Bapak Ibu menjawab dalam setiap soal UP, mungkin tidak perlu terlalu dihayati. Tidak perlu memakan waktu cukup banyak untuk membaca di stimulannya, ya. Tapi coba langsung ke stepnya, ya. Apa sih yang dimaksud di step atau di pokok materi sehingga nanti Bapak ini baru menarik ke atasnya stimulannya tentang apa, gitu ya. Karena kalau membaca stimulan, apalagi kalau stimulannya cukup panjang, misalnya tadi Ibu sempat lihat gitu ya, di kasusnya soalnya Bapak Rahman tadi, ya. Nah itu Bapak Ibu akan cukup panjang kalau hanya baru membaca stimulan, baru ketemu pokoknya, baru menentukan jawabannya ya. Nah sementara waktu Bapak Ibu untuk 120 soal itu hanya sekitar 2 jam. Nah kemudian untuk soal ini saja ya, ada 15 soal
ya, oleh teman-teman di PPG itu kan baru waktu 30 menit ya. Nah, tidak dalam 30 menit saja hasil tidak ada ya menyelesaikan. Rata-rata itu 1 jam ya, satu jam sekian detik ya, itu 15 soal Bapak Ibu. Padahal nanti soal Bapak Ibu itu 120 ya, 120 untuk semua modul ya, baik teknologi maupun profesional termasuk juga perangkat pembelajarannya. Nah itu ya, jadi kalau lihat dari durasi, karena memang di kursus ini tidak ada waktu ya yang bisa menentukan. Kemarin panitia hanya menentukan presentasi bikin soal saja, tapi di kursus itu tidak bisa dia ya, diatur waktunya, misalnya mati otomatis ketika 30 menit selesai, kayak itu tidak selesainya, Bapak Ibu menjawab soal itu gitu ya. Sementara nanti di UP ya seperti itu ya, waktunya habis walaupun Bapak Ibu nanti belum menyelesaikan jawaban-jawaban terhadap soal yang diberikan. Baik, dari kisi-kisi yang ada ya, khusus di perangkat pembelajaran itu ada 11 Bapak Ibu ya, yang sempat Ibu cek ya, dari kisi-kisi yang ada yang diedarkan oleh panitia dari kisi-kisi 2019 itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi format yang dibuat oleh panitia pusat itu misalnya nih ya, contoh di kisi-kisi nomor 1. Disajikan deskripsi kompetensi ya. Jadi ini yang dianggap, bukan dianggap ya, yang diformat oleh panitia pusat itu sebagai sebuah stimulan. Jadi narasi atau cerita memulai sebelum nanti kepada pokok soalnya. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan mencari dari narasi itu ada pokok soalnya ya. Soal itu nanti akan mencari apa di sini yang ada kalimat mahasiswa dapat. Nah, jadi Bapak Ibu untuk belajarnya itu berarti Bapak Ibu belajar tentang ini, menganalisis rumusan KIKD, menentukan kriteria IPK ya, kemudian menilai konstruksi IPK. Jadi mahasiswa dapat ya. Mahasiswa dapat disimpulkan yang menentukan pilihan jawabannya di bawah. Jadi apa yang Bapak Ibu pelajari dari diskusi itu yang di kalimat setelah kata mahasiswa dapat atau behaviornya, ya behaviornya itu yang nanti dijadikan pilihan-pilihan jawaban di soal tersebut. Ya, tapi karena ini berbasis soal out, sehingga template-nya itu di dalam soal memang harus selalu ada 3 bagian. Jadi ada stimulannya, ada semacam narasi. Narasi itu tergantung dari kisi-kisi ini. Seperti ini. Disajikan deskripsi kompetensi. Berarti di sini nanti ada sebuah narasi kompetensi. Disajikan contoh IPK. Berarti nanti narasi itu ada beberapa contoh IPK. Ya. Diberikan kasus tentang pembelajaran. Berarti tentang sebuah cerita tentang kasus pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Biotnya itu ya, setelah kata mahasiswa dapat. Jadi kisi-kisinya sudah Bapak Ibu sudah diberikan oleh teman-teman di PPG, silakan Bapak Ibu buka. Jadi yang mana sih yang mau dipelajari? Ya, bingung nih semuanya mau dipelajari. Jadi ini, begitu caranya Bapak Ibu mempelajari tentang apa yang ingin dipelajari dari prediksi kira-kira, prediksi atau kira-kira dari soal yang akan dikeluarkan dari panitia nasional. Ya. Jadi dari soal nomor 1 ya misalnya kemarin di sini ya tadi disajikan deskripsi kompetensi. Di sini ada sebuah kompetensi ya, kompetensi KI 3 mata pelajaran Pak Ibu dikerti pada sekolah dasar seperti memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan seterusnya ya. Nah, ini adalah sampai kalimat kecil itu adalah sebuah stimulan ya. Nah, yang perlu ini tidak perlu Bapak Ibu baca secara teliti dan memerlukan waktu yang cukup lama ya, sehingga saya lihat di waktu Bapak Ibu mengerjakan 15 menit ini lumayan panjang ya, dari 1 jam, hampir 1 jam ya. Coba kalau kita coba lihat ya, menengok ya, melihatkan ya waktunya, dia coba
yang 24 menit ya di soal nomor 8. Enggak, 1 jam juga nih ini. Yang tidak sampai 1 jam ya, hampir-hampir ini 46, 48, 54 ya, yang lainnya ini hampir 1 jam. Bapak Ibu perhatikan itu. Jadi jangan terjebak di dalam membaca stimulan yang cukup panjang itu, coba persingkat dengan melihat langsung ke pokok soalnya ya. Kalau menurut informasi panitia memang ada dua maksudnya dalam mengkonstruksinya. Ada yang seperti saya lihat tadi contoh punya Pak Suratman ya. Jadi stimulan dilanjutkan ke pokok soalnya itu dilanjut ya, dilanjutkannya setelah titik kemudian dilanjutkan dengan pokok soal. Nah, seperti contoh yang Ibu di sini, ini contoh kasus template dari panitia itu, karena yang membuat soal itu kan tim ya. Tim itu ada yang mengikuti aturan yang sudah disusun oleh panitia, tetapi ada juga yang mungkin akan membuatnya tidak sesuai itu, tapi tetap memenuhi komponen-komponen itu gitu ya. Nah, ini yang seperti bagian atas sampai kecil ini stimulan, kemudian di enter ya, di enter. Yeah. Enter yang berikut ini adalah pokok. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang nanti yang Bapak Ibu baca pentingnya. Ya, jadi apa sih permintaan dari stand itu, gitu? Ya, nah baru Bapak Ibu bisa menengok mungkin secara kasat mata atau tidak perlu secara detail, secara menggunakan waktu yang lama untuk membaca narasi yang cukup banyak ya. Apalagi nanti mungkin soal-soal yang kayak PTK, gitu ya. Nanti akan panjang ceritanya. Nah itu Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak, padahal soal Bapak Ibu tidak hanya PTK ya, tapi 110 itu semua 17 CPL itu dikerjakan oleh Bapak Ibu dalam sekian waktu. Nah, di sini pada soal nomor 1 tadi ya, di sajikan kompetensi di sini Bapak Ibu membaca minta di sini apa? Di sini meminta IPK yang tepat, ya, IPK yang tepat terkait KI dan KD di atas. Coba, kalau misalnya ada yang bisa berkontribusi ke Ibu. IPK, ya. Pak Hardiono, Bu. Ibu, silakan. Pak Hardiono, silakan. Supaya lebih cepat bagaimana caranya, Bapak Ibu. Baik, terima banyak. Kalau melihat soalnya ini yang diminta adalah IPK-nya. Terkait apa, Bapak Ibu? Ini terkait dengan IPK, yang diminta adalah menentukan IPK dari KD 3-10. Jadi langkahnya adalah menentukan ini masuk dalam struktur pengetahuan. Ini kan memahami berarti ini konseptual. Berarti kalau memahami, berarti jawabannya adalah menjelaskan. Ada antarkan di depan siang kan itu. Silakan tadi Bapak mau tidur. Bu, mohon maaf Bu, share screen-nya. Belum mandi gitu. Mohon. Baik, Pak Dokter, ada. Kopi ya? Tak lama tu kopi bakar. Sudah bisa. Kalau ada yang seberapa kan itu. Bu Eti. Mohon izin masih unmute, Bu. Mohon izin masih tidak ya, unmute. Ya. Oke, okay. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, okay, baik. Bapak-Ibu, apa clue di soal ini yang bisa membantu Bapak-Ibu lebih cepat dalam menjawab? Ada yang mau yes. Kontribusi memahami
Baik, Pak Hardiono, Pak Hardiono. Oke, silakan Pak Hardiono. Jadi kan ini langsung diminta menentukan IPK dari KD 3.10. Jadi ini kan KD pengetahuan. Oke, okay. Itu dipegang ya. Jadi kita menentukan bahwa KD 3 itu sudah identik dengan KD-nya pengetahuan. Iya, maka Bapak harus mencari mereka tentang pengetahuan. Begitu ya. Jadi tinggal diisolir gitu ya. Iya. Dieliminir gitu ya yang IPK-IPK atau kata kerja yang tidak menunjukkan pengetahuan. Iya, kemudian ya. Menentukan dimensi pengetahuannya, Bu. Dia masuk dalam faktual, konseptual atau prosedural. Jadi kalau ini kan dia masuk dalam konseptual, memahami. Ya. Berarti pertanyaannya adalah menjelaskan. Oke. Ya, sebenarnya tidak melihat itu juga cara cepatnya tadi adalah betul yang kata Pak Hardiono Gunam tadi ya, bahwa KD 3 itu sudah kepada ranahnya pengetahuan ya. Sedangkan poin A, poin B, poin C, dan poin E itu ada yang enak untuk ranah kepada ranah pengetahuan ya. Kalau materinya semuanya sama ya, cuma ibu ingin menggambarkan bahwa PK itu kan dalam merumuskannya kita menggunakan kata kerja. Nah, A, B, C, E itu adalah bukan kata kerja yang operasional gitu ya, untuk di KD 3 itu yang diperhatikan ya. Jadi Bapak Ibu, kami juga kemarin melihat dari yang MPP di izin Bapak Ibu, kadang masih ada yang menggunakan kata kerja yang tidak operasional ya, seperti menggunakan kata memahami gitu ya. Itu masih kata kerjanya KD ya, bukan kata kerjanya IPK. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bisa sudah terbuang ya, maka jelas bahwa di soal ini maka kuncinya adalah di D ya. Gitu Bapak Ibu. Menjelaskan. Jadi yang perlu dipelajari dari soal ini, Bapak Ibu benar-benar memperhatikan atau lebih banyak membuka tentang kata kerja dari belum ya, baik di ranah kognitifnya, pengetahuannya, di ranah afektifnya, dan di ranah psikomotoriknya, sehingga nanti bisa seperti itu ya. Karena di dalam fisik-fisik ini ya, dalam kisi-kisi ini mungkin nanti pembuat soal itu akan menyajikan beberapa kompetensi ya dari beberapa KD apa mungkin karena muncul KD seperti yang disampaikan tadi KD tentang pengetahuan mungkin saja nanti dari KD tentang afektif ya sikap mungkin saja nanti dari KD keterampilan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini, disajikan contoh IPK. Berarti nanti di sini Bapak Ibu akan dihadirkan beberapa contoh IPK di mana nanti kalian untuk menentukan IPK mana yang memuat tentang pendidikan karakter. Nah, itu ya, jadi cara belajarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk mempelajari kira-kira prediksi soal yang akan dikeluarkan itu dari kisi-kisi yang ada itu seperti itu Bapak Ibu memperkirakannya. Oke. Itu dari contoh soal yang kita tawarkan kemarin di pre-only seperti ini ya. Dia ada beberapa rumusan IPK. Nah, kembali di sini kalau karakter berarti Bapak Ibu tadi sebagaimana sudah Ibu gambarkan harus mempelajari tentang kata kerja afektif ya, kata kerja sikap ya, baik itu sosial maupun profesionalnya. Jadi di situ silakan nanti Bapak menentukan, Bapak Ibu menentukan mana yang bukan tentang penguatan karakter. Ya, siapa yang kira-kira memprediksi yang mana yang benar? Boleh silakan Bapak Ibu. Ya. Siapa nih? Silakan Bu Juleha. Ya, baik, terima kasih. Prediksi saya itu poin B 1 dan 3. Nah, ya. Jadi Ibu menentukannya dari kata kerjanya ya Bu ya? Iya. Iya, jadi dilihat ya, kalau mengemukakan itu kan berarti kata kerjanya pengetahuan ya. Menunjukkan itu kata kerja selain dari itu. Jadi yang kata kerja untuk sikap itu adalah seperti membiasakan. Ya. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu memang harus banyak-banyak melihat ya, membuka itu tidak bisa dihafal juga ya.
kata kerja yang cukup banyak itu, cuman yang lazim di banyak digunakan itu misalnya kalau di formatif di level 1, 2, 3, 4 ya, untuk sekolah dasar itu mungkin perlu Bapak Ibu bolak balik terus melihat gitu ya, supaya nanti bisa melakukan itu. Nah ini satu contoh ya Bapak Ibu, satu contoh, tapi ini karakter ya, tentang karakter, jadi berarti Bapak Ibu mengingat tentang kata-kata kerja di afektif atau di sikap itu. Oke, yang berikutnya di sini, yang nomor 3. Nah, nanti akan diberikan 10 kasus dalam tentang dalam pembelajaran. Nanti kalian diminta di situ akan nilai konstruksinya ya. Konstruksinya di sini, Bapak Ibu banyak ya. Ada 4 butir yang bisa dikembangkan oleh si pembuat soal. Nah, kita tidak tahu nanti yang keluar itu. Apakah nanti konstruksi IPK yang berpikir kritis? Apakah nanti konstruksi IPK yang keluar itu kreatif? Apakah yang tahun ini dibuat setidaknya yang keluar inovatif ataukah yang keluar itu kolaboratif ya. Nah kalau misalnya nih Bapak Ibu membuka di tryout yang sebelumnya, misalnya kalau memang ada yang apa namanya ada di Google gitu ya, kalau yang keluar sudah kritis maka mungkin yang akan keluar kreatif, atau yang sudah keluar kritis dan kreatif misalnya berarti tinggal inovatif dan kolaboratif yang keluar. Begitu Bapak Ibu memperkirakan ya gitu ya, dia tidak akan mengulang karena tadi paket yang bilang dia ada tidak ya. Jadi mungkin paket yang berpikir kritisnya sudah keluar, paket yang berpikir kreatifnya sudah keluar, tinggal yang inovatif sama kolaboratif gitu ya. Tapi Bapak Ibu di sini kalau misalnya yang tidak membuka tentang soal-soal yang terdahulu ya paling tidak Bapak Ibu belajar tentang 4 hal ini ya, IPK yang berpikir kritis itu seperti apa, IPK yang di dalam FPTP yang kreatif seperti apa, inovatif seperti apa, dan kolaboratif seperti apa. Dan itu ditemukan masing-masing itu kata kuncinya supaya lebih cepat dalam menentukan pilihan jawaban dan bisa mengeliminir pilihan-pilihan atau pengecoh yang tidak tepat itu. Ya. Baik, ini contoh soalnya. Ya. Nah, jadi di sini Ibu membuat soal yang sama, ya. Jadi di soal Ibu yang soal nomor 3, 4, 5, 6 itu, karena di situ ada kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, Ibu membuat 4 soal. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti mencari clue, ya. Kalau yang berpikir kritis itu kata kuncinya apa, gitu ya. Ibu ditunjukkan dengan kata kerja apa yang berpikir kritis, gitu ya. Kalau yang kreatif itu ditunjukkan perbuatan kata kerja perilaku seperti apa. Kalau yang inovatif seperti apa, yang kolaboratif seperti apa. Nah itu kata kuncinya. Ya, coba di soal nomor 3 ini, IPK yang mana yang menunjukkan berorientasi kepada berpikir kritis? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin mencoba menjawab? Pak Khoirul. Oh, Pak Zainuddin. Ya, Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Oke, Pak Zainuddin. Zainuddin. Boleh di-unmute dulu, Pak? Iya. Ya. Karena di situ menyebutnya konstruksi. Tengah mati membahas sama mati. Kalau saya lihat di kita dongkul, Pak. Jadi Pak Zainuddin yang mata baca. Mbak, yang diminta itu, ya. Karena di sini konstruksi, maka itu yang lebih tepat itu membuat skenario. Konstruksi itu artinya bukan itu yang permintaannya dalam soal kerja gitu. IPK yang ada, IPK semua IPK yang mengarah kepada membuat berpikir menyimpulkan. Oke, Pak Zainuddin menyimpulkan. Alasannya kenapa, Pak? Karena dari konstruksi yang kita bahas itu maka
pada ujung pembahasan yang kita pelajari atau kita dapatkan itu, maka kita mampu untuk menyampaikan materi yang kita jelaskan. Ya. Ada lagi yang lain nih? Silakan Pak Hadiono. Terima kasih banyak. Sama sih Saldi, sama dengan Pak Zainuddin, di menyimpulkan karena ya di kartu yang lain ini kan ada diskusi-diskusi ini berarti sama durasi. Berarti menyimpulkan ini yang menurut saya lebih cepat karena dia ada kritis di situ. Suaranya kecil lagi, Bu. Oke. Sudah terdengar sedikit? Sudah, Bu, sudah. Oke, yang berikutnya. Yang inovasi, ya. Nanti di sekitar ini di PPTG ini ada bahasan ya, artinya materinya terkait itu ya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu mempelajarinya. Jadi setiap soal ini ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari gitu ya. Apa yang terkait dengan soal ini, apa saja sih materi yang bisa kita pelajari gitu, untuk memperkuat itu. Oke, ini tadi sudah, ini sudah tadi kritis ya. Yang berikutnya adalah kreatif. Nah, kalau kreatif ditunjukkan yang mana? Silakan Bapak Ibu. Ya Bu. Silakan dengan panjang Pak Sidik ya. Suaranya kecil Pak Sidik, boleh dibesarkan? Ya, yang lima ya Pak Sidik ya? Ya, lima. Ya. Kenapa tidak pilih yang satu atau tiga? Mirip-mirip itu. Apa kecenderungannya Pak Sidik memilih yang lima? Ya. Kalau yang nomor satu dan tiga, tiga tidak kreativitas ya? Ini ya. Oke. Betul ya, Pak Sidik ya. Kreatif. Ya ini ya, nanti di sini jadi menciptakan sesuatu ya. Kalau yang pilihan nomor satu ya, hanya menyusun ya. Bagan juga menyusun ya, kalau tapi animasi itu memerlukan kreatif pemikiran gitu ya, untuk menciptakan seperti apa animasi-animasi yang terkait dengan kiamat itu. Oke. Good. Yang berikutnya adalah inovasi. Silakan Bapak Ibu. Yuk, siapa yang belum? Kan banyak nih yang hadir, berapa nih? 309 ya, Bu. 309. Iya. Yang 309 pesan.
Yang nomor 5 ini, inovasi ini hanya 37 orang yang benar. Memang sedikit ya. Apa ciri inovasi? Inovasi adalah, ya coba kita lihat, inovasi adalah berpikir kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide. Ide inovasi. Nah, kalau untuk menghasilkan ide, kira-kira yang mana? Jawabannya di kalau saya yang diskusi jamak dulu. Hah? Jawabannya D. Jawabannya saya D. Tempat D ya. Inovasi ya. Tadi kan sudah dibuka sih ketamplu ya, kalau yang kolaborasi ya lebih dari satu orang. Satu ya, membuat skenario. Ya, betul. Membuat skenario. Membuat skenario. Ya, kalau kita lihat dari materinya berpikir untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan ide, jadi membuat skenario, ya. Oke. Beda-beda tipis ya. Nah, ini baru ya, kolaborasi di sini. Ditentu kalau kolaborasi itu berpikirnya dengan bekerja sama. Nah, jadi maka di sini mendiskusikan, ya. Nah, itu jadi kalimat-kalimat ini ya, kalimat apa kerja dalam taksonomi itu betul-betul memang harus jadi apa ya, buku sakunya pada guru ya, harus benar-benar dipahami ya. Bu, ulangi nomor 5 tadi dulu, Bu. Nomor 5. Nomor 5 ini. Inovasi. Oh, inovasi ya. Ya, nomor 5 tadi A ya, membuat skenario. Oke, kalau yang kolaborasi berarti mendiskusi. Oke, yang berikutnya di sini kita membahas tentang nomor 7, kita lihat ininya. Tadi nomor 3 ya, jadi nomor 3 ini Bapak Ibu bisa empat soal ya, empat soal, tapi bisa saat bisa saja paket itu dan dikeluarkan di yang di 2022 yang di bank 1 gitu ya. Mungkin yang belum keluar adalah nanti mungkin inovatifnya, kolaboratifnya, tapi di sini Ibu mencoba keempat-empatnya Ibu berikan gitu ya. Nanti tinggal mudah-mudahan salah satunya bisa keluar yang mana gitu. Jadi tidak keluar empatnya Bapak Ibu. Jadi dari poin 3 ini hanya keluar satu saja. Gitu ya, hanya keluar satu, tapi kita tidak tahu yang keluar yang mana. Kalau yang misalnya yang di bab 1 sudah keluar yang kritis dan kreatif, berarti yang belum keluar adalah inovasi dan kolaborasi gitu. Kalau misalnya di bab 1 dan bab 2 itu sudah keluar yang inovatif sama kolaboratif, berarti yang keluar ini nanti kritis dan kreatif. Jadi dia tidak mengulang yang sama, ya, karena dia keluarkan per paket. Tapi kita tidak tahu gitu ya, paket yang mana yang sudah. Nah, kalau misalnya di dunia maya itu sudah ada contoh-contoh soalnya yang kemarin bab 1 dan bab 2, lah Bapak Ibu bisa menebak nih, ketika yang akan keluar adalah yang sebenarnya inovatif dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sama di nomor 4 ini Bapak Ibu. Nah, di nomor 4 ini banyak soal yang bisa dikeluarkan, tapi ini juga tidak bisa semuanya memberikan contoh kepada Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa keluar tentang soal model ya. Model bisa keluar tentang pendekatan, bisa keluar tentang strategi. Ya, banyak sekali ya. Model-model pembelajaran untuk tingkat 13 itu banyak, ada PBL, ada PJBL ya. Nah, itu banyak, belum lagi strateginya, belum lagi pendekatannya. Nah, Bapak Ibu memang harus mempelajari itu gitu ya, harus mempelajari tentang model-model pembelajaran K13, pendekatan K13 ya, pendekatannya pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M-nya itu, strateginya strategi dari model-model pembelajaran itu apa gitu ya. Itu perlu memang Bapak Ibu pelajari, itu bisa memudahkan Bapak Ibu nanti mengetahui gitu ya, atau ya mempelajari tentang apa gitu ya. Nah, di sini yang khusus di poin 4 ini nanti adalah model-model yang kaitannya tentang pengembangan berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu di sini ada 3 juga ya, ada yang berpikir kreatif dan ada yang berpikir inovatif. Jadi model pembelajaran yang berpikir kritis itu model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang berpikir kreatif itu yang model seperti apa? Model yang inovatif itu seperti apa? Pendekatan pembelajaran yang berpikir kritis itu seperti apa? Pendekatan pembelajaran yang berpikir kreatif, yang inovatif seperti apa? Strategi kritis, kreatif, inovatif. Seperti itu gambaran teori-teori yang Bapak Ibu belajar. Nah, di sini Ibu hanya mencoba memprediksi gitu ya, tapi tidak mengeluarkan
mengeluarkan, tidak bisa membuat dengan semua ini gitu ya. Di sini beberapa soal kemarin yang kita buat di soal nomor berapa itu? Di soal nomor 7 ya. Lihat soal nomor 7, 5, 6, 7. Nah ini. Ibu, maaf nomor 6 tadi, Bu. Nomor 6? Ini. Okay. Nomor 6 itu tadi, jawaban yang benar tadi yang mana, Bu, ya? Yang mana, ayo, Bu. Kalau berarti sebelumnya apa, Bu? Diskusikan. Sebelumnya berarti yang sama, ya? Berarti, Mbak. Ini yang sudah. Mendiskusikan. Oke. Okay. Ini yang nomor 7, ya? Nah, ini adalah narasi tentang sebuah kegiatan pembelajaran, lalu soalnya di sini model pembelajaran yang tepat untuk langkah di atas itu yang digunakan model apa? Ya, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian ya? Problem based learning. Ya, kata kuncinya apa? Masalah yang terkait masalah. Jadi Bapak Ibu melihat di sini dulu ya, ada masalah, jadi nggak perlu lah dibaca banyak-banyak gitu ya. Iya. Langkah-langkahnya itu ada masalah, lalu diskusi, lalu ada mengumpulkan data informasi ya, lalu solusinya itu udah jelas gitu ya. Oke. Di soal nomor kita memang agak banyak ya. Nah ini agak banyak yang dapat memang 216 yang benar. Ya hampir lebih dari 50% ya, dari 327 itu 216 yang kontrol, jadi sekitar 70% ya. Yang berikutnya. Ini nanti materi-materinya ya, tambahan aja. Oke, berikutnya adalah ini, ya. Bu Eti mempersiapkan peserta didik. Dari 5 dan 1 kelompok, kemudian secara singkat menyampaikan materi terkait tentang itu. Setiap kelompok meminta untuk berdiskusi secara tim dengan survei pelaku dan seterusnya. Oh, berarti jigsaw. Oh, ada yang sudah tahu. Ada di sini, Bu? Ya, cooperative learning. Oke, okay. Sekali ya. Nah, itu kalau ada yang paham gitu ya, kelompok seperti itu udah bisa menentukan ya. Oke, jadi yang benar adalah B ya. Cooperative learning. Betul. Oke, yang berikutnya ini baru model ya, Bu ya. Pendekatannya belum, strateginya belum. Ibu tidak mengeluarkan semuanya seperti itu. Nah, jadi nanti pendekatan yang cooperative learning itu ditunjukkan seperti apa langkahnya gitu ya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Oke, yang ini. Kalau dari gambaran ini kira-kira tentang model pembelajaran apa Bapak Ibu? Role playing. Oh, ditunjukkan dari simulasi perbaikan. Ya, ambil kata clue seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dibaca habis gitu ya, ada clue saja gitu. Ya, maka itu bisa membantu Bapak Ibu menentukan pilihan jawaban. Oke. Okay. Jawabannya role playing benar ya. Ini apa termasuk ya? Nah ini salah satu contoh yang diberikan tentang strategi ya, strategi. Jadi kalau kita lihat ke materinya, ya ada nggak sudah sampaikan di sini. Nah ini ya kayak model pembelajaran PBL, kemudian ini model pembelajaran kontekstual. Ini cooperative learning, berarti cooperative itu biasanya dibundukkan dengan strategi, ada jigsaw, start, TGT, ya, NHT. Intinya berkelompok ya. Ya, intinya berkelompok. Oke, kemudian yang berikutnya. Ya sudah tadi, Rol. Ini lagi, Bu. Ini bingung ini, Bu. Kalau saya menjawab konstruktivisme learning. Konstruktif apa? Konstruktif
Konstruktivisme learning. Konstruk, ya benar bu, konstruktivisme. Ah, ya jawaban saya. Learning. Nah itu bu, bingung antara A sama C bu. Ya. Yang benar adalah C. C. C ya bu ya. Konstruktivisme learning. Kontekstual ya. Yang diminta dalam model, model ya, pembelajaran. Iya bu. Karena itu kata pentingnya gimana bu? Modelnya, model pembelajaran. Modelnya. Modelnya, ya. Langkah-langkah ini kan mengambil tentang modelnya. Oke, yang berikutnya. Ini tentang pendekatannya. Pendekatan yang mengarah ke feedback-feedback itu intinya menganut apa tadi? Teknologi. Teknologi, ya, saya. Ada teknologinya. Ya, 1, 2, 4, 3, 4, Bu. Ada nomor 3-nya, Bu. Ya, oke, Bu. Ya, nggak ada nomor 3-nya. Ya, betul. Betul ya, 1, 2, 4. Intinya ada teknologinya, ya. Ya. Kemudian ada kontennya, ya, ada materinya. Ya. Kemudian ada? Knowledge-nya. Knowledge-nya. Iya. Ya itu ya, jadi untuk dalam feedback itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tentang berikutnya tentang materi ya di isi, coba kita lihat tentang materi. Nah, ini ya nomor 9. Itu maaf nomor 12 saya kelewat. Belum. Ya, yang kisi-kisi nomor 9 ini disajikan beberapa contoh materi. Jadi nanti mungkin ada beberapa contoh materi ya. Entah soalnya, nah ini bisa-bisa 4 ya Bapak Ibu ya. Bisa soalnya itu tentang menunjukkan bahwa soal yang mana faktual gitu ya. Ada beberapa materi misalnya di angka 1, 2, 3, 4. Misalnya yang termasuk materi faktual mana, materi konseptual yang mana, prosedural mana, metakognisi yang mana gitu ya. Nah itu bisa satu bisa kisi-kisi yang ini bisa 4 bentuk soal Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu di sini harus mempelajari tentang contoh-contoh materi yang terkait dengan materi dimensi materi. Yang jelas coba kalau yang ketika bicara dimensi materi faktual itu seperti apa Bu? Yang contohnya kayak ayat Al-Qur'an Bu ya. Kayak peristiwa, ya benar ya. Yang artinya tidak bisa diubah ya. Ya misalnya tanggal lahir Nabi ya, tapi lahir di mana itu faktual ya. Ya. Nah, kalau yang konseptual. Konseptual itu bisa kayak pengertiannya Bu. Kayak pengertian sholat. Ya. Pengertian zakat, yang pemahaman. Ya, ya benar. Kalau yang prosedural. Dan caranya, prosedurnya ya, sholat. Cara wudu, orang perawatan. Rukun wudu, ya. Ya, kalau misalnya macam-macam sholat, termasuk apa? Ya, dia konseptual. Walaupun ya, misalnya ada 1, 2, 3 ya kan ya. Tapi hal yang membatalkan sholat misalnya. Itu termasuk apa? Konseptual. Pun ya, berurutan 1, 2, 3 ya. Jadi tidak selamanya yang diurut 1, 2, 3 itu ya merupakan prosedural ya. Tapi dalam prosedural itu berarti urutan-urutan dalam suatu sudut. Ya. Kalau yang metakognisi? Misalnya Bu Hikmah. Memahami pada yang kodar. Ya, betul. Jadi dia sudah disitu lebih tinggi ya. Dari pengetahuan yang ada yang bisa diaplikasikan sekarang dalam kehidupan. Oke. Ya cukup memahami nanti soalnya itu Bapak Ibu akan bisa keluar 4 masing-masing ya atau keluar kalau di dalam contoh soal ibu ini. Nah ini. Ya, materi faktor yang mana faktor? Ibu. Ayat dari peristiwa. Betul semua ya. Untuk nomor 12-nya. Nomor 12-nya. Oh ya belum ya? Belum. Tadi. Kalau bisa ya. Bagian ini.
Teknologi pedagogi. Teknologi pedagogi pendel knowledge bagian D. Yang mana? D. D. B apa D? Teknologi pedagogi dal konten knowledge. Iya. Oke. Ya ya. Bagian D. Sudah. Oke, lanjut. Ini tadi sudah benar, Bapak Ibu sudah cukup memahami tentang pembagian tentang materi-materi ini, sehingga nanti bisa juga soal ini bisa dapat ya Bapak Ibu ya, bisa nanyakan tentang materi faktual, bisa menanyakan tentang materi prosedural, prinsipal, atau metakondisi. Jadi kita Bapak Ibu benar-benar memahami dulu maksudnya, sehingga nanti ketika ada contoh materi-materi yang diberikan itu bisa masukkan yang termasuk dimensi materi yang mana ya. Oke, yang berikutnya di kisi-kisi itu adalah disajikan narasi terkait dengan pembelajaran. Mahasiswa merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran tentang pembelajaran kandungan. Dan narasi tentang proses pembelajaran. Ya. Mengarahkan belajar langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan pendekatan tersebut, yang mana Bapak Ibu kalian? Pendekatan saintifik disusulkan dengan itu apa Bapak Ibu? Amati menanya. Lima. Amati menanya. 5M ya. Ya Pak. Ya, 5M tapi saya ya. Menerapkan. Yang mana Bapak Ibu? B saya. B. B menanyakan, kan mengumpulkan, menganalisis. Terakhir kalau saya menganalisis, Bu. Ini kok emang terakhir komunikasi singkat nggak terakhir ya? Terakhirnya adalah yang komunikasi. Jawabannya B. Ya benar, jawabannya B ya. Yang pertama itu jadi mulai dari mengamati. Setelah diamati menanya, ya, mengumpulkan, ya, dianalisis, dipresentasikan, ya. Menganalisis sama ya Bu dengan mengasosiasi, sama ya. Gimana? Analisis sama ya dengan mengasosiasi. Biasa saya baca mengasosiasi. Ya benar, sama ya. Pembahasannya kayak beda-beda ya. Ya Bu, biasanya baca ya. Yang terakhir. Adalah langkah-langkah yang untuk yang tepat untuk ikutan K13 dan K21. Yang mana Bapak Ibu? Itu Bu, benar Bu. Yes. Terima kasih besar dulu. Sudah cukup sedikit mata. Coba sebentar Ibu. Kita dulu ke PJ besar. Soalnya layar Ibu itu hitam kan, jadi. Nah ini. Nah, lumayan. Ya. Langkah-langkah tadi itu langkah 13 apa 21. Ya. Nah, ini kemarin jawaban saya apa, Ibu? Pendekatannya apa 21 itu ketiga apa langkah lingkungan. Maksudnya satu apa kemarin dia lupa saya apa langkah pelan belajar abad 21 itu yang cluenya di sini yang jawab benar itu hanya 54 orang 35 1 dan 5 alasannya ada kemana? 5 dan 5 ada satu dan lima. Ada satu dan lima. Tidak ada Pak. Satu lima. Tiga dan lima. Berarti berhasil. Berhasil apa kayak ini ya? Iya tiga. Antara 35 dengan 45 Bu. Dan lima. Saya lima. Kemarin jawab di mana itu? Kita kalah dan lima kok. Kita guru secara individual mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong. Kemudian peserta didik diminta mencari solusi dampak dari kantong pengusiran itu. Ya. 35 benar. Padahal. Iya.
Oke. Okay. 4/5, Bu. Baik, Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi intinya bahwa kisi-kisi yang ada itu memang tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa ditafsir, itu harus dibaca. Ya, harus dibaca. Mengatakan tadi bahwa kita sudah diberi clue oleh panitia nasional yang kebetulan kemarin alhamdulillah datang ke kita memberikan bimbingan ya, kira-kira memprediksi soal UP seperti apa, dan beliau memberikan gambaran bahwa soal UP itu dengan tiga format itu, jadi ada narasi, ada stimulan dulu ya, dari kisi-kisi yang ada, misalnya disajikan apa, disajikan tentang kasus sana, nah itu tentang berarti nanti ada kasus-kasus tentang itu, dimajukan ada tindakannya dan sebagainya ya, mahasiswa dapat itu nanti merupakan pilihan-pilihan jawaban yang akan Bapak tentukan dari materi itu ya. Jadi untuk mempersingkat belajarnya atau membaca soal itu, maka coba Bapak Ibu langsung tembak ke stepnya ya, stepnya itu menginginkan apa, baru nanti lihat ke atas gitu ya, dari stimulannya itu apa gitu, supaya lebih cepat dan tidak usah juga terlihat jawaban itu udah di dibaca satu-satu gitu ya. Kita bukan lagi anak sekolah dasar yang harus membaca A, B, C, D, ya. Jadi kalau udah ada yang sudah mendekati itu, eliminasi sebenarnya yang lain gitu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin cukup untuk silakan kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Saya rasa waktunya sudah ya, boleh Bu, terakhir ya Bu. Ini karena kita akan masuk ke sesi terakhir. Silakan Bu Zak ya. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya ingin meminta penjelasan dari Bu tentang aku. Beberapa kali membaca soal tentang model pembelajaran, saya selalu terkesan dengan model pembelajaran antara inquiry dengan discovery. Itu selalu salah. Saya ingin memberikan bayang sebenarnya bagaimana. Apa tadi Bu? Dengan inquiry Bu. Discovery dengan inquiry itu yang selalu salah. Dan selalu terbalik. Nah, kadang saya jawab discovery, kadang saya jawab inquiry. Mungkin saya minta maaf Bu, bisa diberikan kata sesi untuk pembelajaran discovery dengan inquiry. Terima kasih. Oke. Okay. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu. Padahal kalau inquiry dan discovery itu kan biasanya dia menyatu ya. Inquiry discovery learning ya, tidak sendiri sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang sama sebenarnya Bu. Menemukan, mencari dan menemukan sendiri. Jadi sebenarnya kalau di teorinya itu kan dia sebenarnya inquiry discovery learning approach gitu ya. Jadi dia menyatu. Jadi ada yang menggunakan mungkin bahasa gampangnya inquiry, bahasa gampangnya discovery. Sebenarnya ini sesuatu yang sama. Ya. Gitu Bu. Mungkin kata intinya kalau discovery ketika kita membaca soalnya berarti ketika kita menemukan kata-kata menemukan, berarti jadi discovery siswa menemukan seperti itu ya Bu. Iya, kalau ini kan mencari. Ketika kita menemukan kata kunci itu mencari, berarti itu jadi jawabannya adalah itu review ya. Iya, mencari mencari, discovery menemukan. Discovery menemukan. Iya. Baik, terima kasih. Kalau digabung jadi satu kan seperti langkah-langkah ketika Bapak Ibu menyelesaikan dalam skripsi ya, mulai dari menemukan masalah gitu ya, apa jawabannya, mencari data, mencari teorinya, kemudian menganalisis sampai menyimpulkan, itu teori discovery. Tapi kalau misalnya dia langsung menemukannya saja berarti discovery. Kalau dia suruh mencari masalah, cari teori-teori yang relevan berarti itu inquiry dia. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Rukia. Terima kasih Bu Eti. Mungkin ada closing statement terakhir Bu sebelum di akhir. Baik. Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya, artinya gunakan waktu yang ada dalam kegiatan UPN, jujurlah pada diri Bapak Ibu sendiri, jangan nodai perjuangan Bapak Ibu 3 bulan dengan sesuatu yang membuat Bapak Ibu tereliminir dalam kegiatan UPI gitu ya. Jadi fokus saja yang mungkin sudah tidak usah diingat lagi, UPI yang Bapak Ibu fokus ya. Apa yang sudah kami berikan ini bukan berarti harga mati ini akan keluar, tapi tetap Bapak Ibu semangat. Oke, demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.